Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini Kak Noh bawah apa tak gelap pokok ubi. Ini pokok ubi biasa, ini pokok ubi buluh. Okey. Dah tinggi-tinggi nak kena baik apa nak kena cantas sebenarnya tapi tak sempat, biasalah kan. Sangat sibuk. Hari ni Kak Noh nak masak ketupat, tapi ketupat ni selalunya ada dekat Pantai Timur lah. Selalunya orang Pantai Timur buat. Dan Kak Noh pernah belajar juga masak dulu. Dan Kak Noh suka makannya. Tapi Kak Noh versi Kak Noh nak kurangkan sedikit manisnya lah. Tapi kawan-kawan biasanya akan manis tu lebih sedap kan. Okey, Kak Noh nak buat ketupat sotong. Sotong mahal kawan-kawan. Tapi disebabkan nak rasa, jadi Kak Noh buat juga. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat sotong, ketupat sotong. Okey, kita ada 5 ekor sotong, 5 ekor ke? Kak Noh sampai lupa dah. Mahal kawan-kawan. Mahal sangat. Okey, ni 5 ekor sotong yang telah Kak Noh bersihkan. Ini 1 cawan setengah pulut yang telah Kak Noh rendam selama 2 jam lah. Ya, ni 2 jam. Biar dia lama sikit lagi elok lah. Okay. Santan. Santan ni Kak Noh beli tadi dalam berapa ringgit eh? 3 ringgit, 4 ringgit macam tu lah. Ni nanti Kak Noh tambah air sebab dia pekat sangat kan. Okay. Kita ada pencucuk lidi, garam dan perasa. Gula. Ini gula kabung. Dan daun pandan ya. Itu sahaja bahannya untuk kita buat ketupat sotong. Ada juga kadang separuh tempat dia letak bawang putih, bawang merah, halba kan. Yang Kak Noh ni begini sajalah. Kan? Dan Kak Noh juga, versi Kak Noh juga, Kak Noh nak kurangkan sikit rasa manisnya. Setakat manis secukup rasa saja ya. Okey. Kita mula-mula kita nak ni buang air ni dulu. Air pada beras ni ya. Okey kawan-kawan. Kak Noh rupanya tak on kamera Kak Noh. Ni Kak Noh dah letak santan sedikit ya. Kak Noh letak dalam setengah cawan pun tak sampai. Kita letak sedikit dulu santan dalam kita punya pulut ni. Letak garam untuk kita masukkan dalam sotong kita. Ya. Tadi lupa pula on camera. Okey, kita masukkan kita punya beras ni dalam apa sotong kita ni. Eloknya sudu kecil kan kawan. Ni sotongnya kecil tapi harganya lebih besar daripada badan cokot sotong ni. Mahal kan kawan. Tadi orang yang jual tu pun dia kata sebelum Kak Noh anu kan. Dia cakap mahal sikit ni. Sebab dia panggil Kak Noh Umi kan. Mahal sikit katanya. Kita kata apalah. Okay, ni kita padatkan tapi jangan mampat betul-betul ya. Sebab takut nanti kita punya pulut ni dia apa naik kan. Nah, takut nanti dia tak masak pula. Tapi kalau kita tak letak penuh juga nanti dia tak cantik lah pada dia punya apa. Orang kata dia tak kembung kan. Okay, kita masukkan begini. Kita ambil kita punya pencukil gigi ni. Kita cucuk. Kita cucuk. Kenapa pula tak ada cucuk ni? Ha, kita cucuk gini. Supaya dia terlekat lah. Ni. Ha, gini ya. Ni. Satu ni pun dah boleh. Kalau nak letak dua pun boleh. Untuk ekstra selamat lah. Supaya tak tertanggal ketika dia masak. Ya. Ha, dia beginilah. Kalau boleh dia biar buncit sikit. Kita letak setengah begini ya. Supaya nanti kita punya pulut ni dia nampak cantik lah. Dia masak tu bulat bentuk sotong tu ya. Okey, kita buat satu lagi. Kita kena tunjuk satu lagi ya. Ni, kita masukkan sikit-sikit lah. Lubang mulut sotong ni kecil sangat kan kawan. Okey. Selalunya kat Pantai Timur tu agak sedikit manis lah. Kak Noh ni tak berapa suka. Jadi Kak Noh kurangkan sikit gulanya nanti ya. Sepatutnya tu gulanya letak dalam 3 ketul. Tapi Kak Noh tak lah. Kak Noh letak seketul je. Ni kita masukkan betul-betul ya. Takut kat bawah ni tak masuk dia punya apa pulut. Kita takut ni bahagian bawah ni tak masuk kan. Kita buat gini sikit lah. Supaya beras tu turun. Kita masukkan santan kita kan. Nanti kita rebus dengan santan juga.
Jadi kita masukkan kepala dia. Kita ambil lidi kita. Allah, lidi masuk lubang salah lah pula kawan-kawan oi. Lambat pak lidi pula dah. Okey, kita buat macam ni. Kita buat satu lagi. Nanti dia tak adalah keluar kepala ni kan. Okey, kita dah buat macam ni. Kita buat yang seterusnya sehingga habis. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Ya, kita dah siap dah. Kita akan masakkan kita punya sotong ni ya. Okey, kita masak. Kita tuang kita punya santan ni. Ni santan lebih kurang 2 cawan ya. 2 cawan. Dia lagi banyak lagi sedap lah kawan-kawan kan. Okey. Daun pandan. Gula. Sebab kita nak kena masak ni sampai dia kering ya. Nanti Kak Noh akan tambah air sedikit. Ini Kak Noh letak serbuk perasa sedikit. Kak Noh akan letak sedikit juga tambah garam ya. Okey, sedikit saja garam. Nanti kan dia kering kan. Takut nanti banyak masin ni kawan-kawan. Okey, kita masukkan kita punya soto. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak dengan api perlahan ya. Sehingga ketupat kita ni masak lah. Maknanya ni nanti Kak Noh akan tambah air ya. Supaya dia pulut tu dalam sotong kan. Dia kena masak betul-betul lah. Okey. Kita tunggu sampai kita punya ni kering. Ya, dia kering lagi sedap. Okey, kawan-kawan. Ni dah mula kering ya. Kalau kawan-kawan nak yang berkuah, boleh buat berkuah beginilah. Kak Noh nak keringkan dia sedikit lagi. Supaya dia lebih cantik lah. Ni kalau kita guna gula kabung atau gula merah, dia lebih cantik. Kalau kita letak gula putih tu, tak nampaklah dia punya colour tu kan. Kalau guna gula merah ni, ini Kak Noh guna gula kabung. Kalau guna gula merah tu memang lagi cantik kan gula kabung ni. Kita tunggu sekejap lagi Kak Noh nak dia kering sedikit ya. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ni dah siap ya. Nampak cantik kan? Warna dia pun cantik. Nah, ni dah sedap ni kawan-kawan. Boleh angkat ya. Macam Kak Noh cakap kalau kawan nak berkuah lagi boleh, apa? Nak keringkan lagi pun boleh. Tapi bagi Kak Noh ni cukup lah ni. Okey. Ini kita angkat dan kita hidangkan. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ini dia ketupat sotong kita. Ni Kak Noh dah buang dia punya apa? Dia punya lidi tu. Ni dah cantik kan? Ni kawan-kawan kalau nak kuah lebih dia macam ni. Sebab Kak Noh santan banyak dia sampai dah betul-betul pekat begini. Memang sedap lah makan. Alhamdulillah ni tak ada manis sangat sebab Kak Noh kurangkan manisnya. Kalau kawan nak colour dia lebih gelap, maknanya kena tambah gula lah. Okey, tapi agak sedikit manis lah. Okey. Ni menu senang dan mudah kan kamu boleh cuba ketupat sotong. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.